Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan Good Job Channel. Pada kesempatan yang baik ini, Good Job Channel sedang berada di salah satu sentra penghasil bawang merah, yaitu di Kabupaten Brebes, tepatnya ada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, seperti yang sahabatku saksikan atau sahabatku lihat, kali ini Good Job Channel berada di pertengahan sawah yang kebetulan sedang masa tanam ya. Jadi beberapa di antaranya sudah panen, kemudian ada beberapa juga yang masih berumur antara ada yang satu minggu, ada yang satu bulan dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu sentra penghasil atau pertanian bawang merah di Kabupaten Brebes. Untuk warga Brebes, Good Job Channel menyapa. Halo, apa kabar? Semoga masyarakatnya, petaninya, dan semuanya dalam kondisi yang baik dan sehat selalu. Nah, untuk sahabatku perlu diketahui bahwa pertanian untuk bawang merah, terutama di Kabupaten Brebes ini, hasilnya cukup lumayan ya, walaupun kadang-kadang harganya juga naik turun tergantung situasi pasar, kemudian stok atau persediaan. Bisa juga karena mungkin pada saat yang bersamaan ada yang panen atau di tempat lain juga menghasilkan panen yang melimpah atau panen raya, sehingga harganya juga naik dan turun. Nah, ini sahabatku bawang merahnya, kemudian Good Job Channel mencoba beralih ke bawang merah yang sudah dipanen. Dan ini salah satu hasilnya yang masih berada di pertengahan sawah. Nah, cara perawatannya, jadi kalau untuk sahabatku, kalau ingin mengetahui bahwa bawang merah itu ada beberapa tahap dalam perawatan atau untuk peruntukannya. Nah, ini kalau dalam posisi seperti ini biasanya diperuntukkan untuk pembibitan ya sahabatku. Jadi mungkin diikat 22, 21 dan lain sebagainya. Nah, ini yang baru beberapa hari panen kemudian dijemur di pertengahan sawah. Diikat, kalau bahasa sononya itu atau bahasa dari petani Brebes namanya ikatan roji. Roji itu loro siji ya, jadi dua ikatan dijadikan satu, namanya roji. Nah, ini sahabatku, jadi ketika ingin diikat lebih besar, jadi ikatan yang pertama adalah ikatan roji dulu. Untuk tahun ini biasanya harganya harusnya lagi bagus-bagusnya ya, karena seperti yang sahabatku saksikan, ini yang sudah jadi hasilnya juga banyak yang bagus, walaupun ada beberapa yang mungkin gagal panen, tapi kebanyakan ya untuk saat ini hasilnya lumayan. Dilihat dari bentuk, kemudian kualitasnya besar-besar, sehingga kalau untuk digunakan untuk masak atau untuk keperluan-keperluan dapur itu agak lebih enak ya untuk dipergunakannya. Nah, ini sahabatku, hasil yang sudah diikat, yang tadi waktu di sawahnya itu dibikin roji, ini kemudian diikat untuk volume atau kapasitas lebih besar yang namanya gedengan. Kalau di daerah Brebes itu namanya gedengan. Nah, ini sudah ada di rumah ya, jadi dijemur di pinggiran-pinggiran rumah, jadi sudah masuk kepada perawatan. Nah, ini saja sahabatku untuk info kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua.
untuk bawang merah. Terima kasih telah menyaksikan video singkat ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.